Ini pohon yang besar ini sudah saya datangi sebelumnya. Di sini saya dapat kekuatan juga dari sini. Nah, ini ada penghuninya, siluman ular, siluman naga. Ini besar pohonnya. Tapi saya di sini dapat kekuatan. Saya ada mendapat. Nah, lihat besar ya pohonnya. Nah, ini di Thailand. Nah, di sini dikenal, dikeramatkan. Pohon ini dikeramatkan oleh orang-orang sekitar. Katanya pohon ini dulunya itu punya kisah angker, sering banyak orang-orang setempat yang kecelakaan dan sebagainya gitu. Karena di sini adalah penghuninya siluman ular gitu. Jadi semacam naga, dia melilit besar sampai atas sana. Gitu. Dan ini ular ini waktu saya 4 tahun lalu saya datang sini, dan saya ibaratnya menyerap kekuatannya. Nah, ini saya dapat di sini. Nah, itu saya taruh, saya isi di gelang saya. Ada satu gelang bahar itu saya isi ke dalam gelang. Dan penghuninya itu dulu di sini. Dulu ular ini, siluman naga ini ceritanya dulu dia dipenjarakan di pohon ini oleh seorang biksu, karena dulu terkenal siluman ular ini dimiliki oleh seorang dukun. Dukun yang kuat lah, dukun ilmu hitam gitu ya kan, pegangannya, isiannya gitu. Nah, setelah dukunnya hilang, akhirnya setelah dukunnya meninggal, akhirnya dia ya bersemayam di pohon ini gitu, siluman ularnya, dan dipenjarakan oleh biksu. Akhirnya dibacakan mantra apa, dan ular ini tidak bisa kemana-mana, terpenjara di pohon ini. Nah, setelah saya datang ke sini, ada tarikan kuat ular ini. Nah, saya buka segelnya yang dari biksu beberapa ratus tahun lalu. Biksu ini telah mempenjarakan ular ini, dan saya buka 4 tahun lalu ketika saya pertama kali ke sini, dan dia ikut saya, dan dia sebagai ibaratnya saya taklukan ini. Saya datangi kembali lokalinya ya, ini sebagai saya ingat dulu saya dapat kekuatan dia rajin. Ini kita lihat ada mainan semua. Besar pohonnya. Pohon ini saya masukkan ke dalam gelang bahar ini. Ini gelang ini sekarang saya kasih, berikan, dipakai untuk istri saya untuk protek, jaga diri dan macam-macam. Ya, inilah pohon besar yang ada di Thailand, yang ada di Pulau Koh Chang.